Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga yang menonton video ini selalu diberi kenikmatan, kesehatan, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Diberi rezeki yang berlimpah, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah amalan dari surat At-Taubah ayat 128 yang insya Allah akan membuat semua hajat dan juga semua impian sahabat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila selama ini kalian memiliki hajat dan sudah berdoa, sudah bekerja keras, tetapi hajat kalian belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cobalah amalan ayat ini agar semua hajat Anda diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut bacaan dari surat At-Taubah 128 yang bunyinya: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Amalkan bacaan di atas sebanyak 11 kali setelah Anda selesai sholat asar. Insya Allah, apa yang menjadi hajat Anda semua dan juga semua impian Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan ilmu amalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sekian video yang bisa kami bagikan kepada Anda semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.